تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin menanyakan masalah faedah, minta faedah sanad Ustaz. Dari hadis yang disebutkan tadi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dalam rawi hadis ini ada disebutkan qala akhbarani rajulun min ahli al-Basrah. Biasanya kan kalau qala rajulun min ashabi Rasulillah itu kan langsung diterima. Kalau di sini bukan nama seorang sahabat barangkali. Ya, jadi hadits itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari berbagai jalur riwayat. Mungkin bukan dari satu jalur itu saja. Ya memang kalau hanya disebut di konteksnya, qala rajulun min ahli al-Basra, kalau yang mengucapkan itu tabi'in, maka itu masih masuk dalam hukum hadits mursal. Karena min ahli al-Basra enggak diketahui siapa ahli al-Basra. Apakah dia sahabat atau selain sahabat? Jadi masih masuk di hukum hadits mursal. Iya. Kecuali kalau dikatakan qala rajulun min ahli Basra min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru dia dikatakan sahabat mubham, sahabat yang tidak diketahui namanya. Itu haditsnya masih diterima. Tapi kalau ada riwayat yang mubham dari kalangan tabi'in, kemudian ada pendukung-pendukungnya, itu masih bisa dikuatkan. Masih bisa untuk dikuatkan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk kajian kita di pagi hari ini. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.